ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait Bapak Haji Fakhrul Razi beserta keluarga. Yang sama-sama kita hormati para tokoh-tokoh masyarakat, terutama Bapak Kepala Desa Kalahyang dan juga para undangan, hadirin hadirat Majelis Haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adalah anugerah Allah kepada kita sesudah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat menjadi bagian daripada umat Rasulullah adalah di hati kita diletakkan Allah kecintaan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan meletakkan cinta di hati seorang hamba kepada kekasihnya melainkan karena Allah cinta kepada si hamba itu. Allah tidak akan meletakkan cinta di hati kita kepada para wali-walinya melainkan karena Allah ingin mencurahkan cinta dan rahmatnya kepada kita. Karena orang yang di hatinya ada kecintaan kepada wali-wali tersebut, orang yang di hatinya diletakkan kecintaan kepada kekasih Allah, para wali-wali Allah, maka orang itu akan dikumpulkan nantinya di hari kiamat bersama para wali-wali yang dicintainya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, al mar'u ma'a man ahabba, seseorang bersama yang dia cinta. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, dihalau seseorang nantinya beserta orang yang dia cinta. Maka apabila di hati ini Allah letakkan cinta kepada para wali-wali Allah, itu pertanda nanti di hari kiamat kita akan dikumpulkan Allah bersama para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila di hati ini Allah letakkan kecintaan, rasa kekaguman kepada orang-orang fasik, orang-orang durjana dari para bintang-bintang film, bintang-bintang pemain sepak bola dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, di hati ada rasa kagum dengan mereka, di hati ada rasa mengidolakan kepada mereka, maka ini adalah satu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada rahmat dan kasih sayangnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dan lebih berbahaya lagi apabila ada kecintaan kepada orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang durjana ini di hati kita, dikhawatirkan kecintaan itu akan membawa kita kepada mati su'ul khatimah, mati dicabut iman, yang nantinya kita bisa dikumpulkan bersama orang-orang fasik, orang-orang durjana yang selama di dunia kita idolakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperingati haul para aulia, memperingati haulnya para kekasih-kekasih Allah adalah jalan yang mudah untuk kita mencapai memperoleh mati husnul khatimah. Kita mahauli wali, kita hadir di majlis
sahulnya para wali, itu adalah jalan yang bisa membawa kita kepada mati husnul khatimah, mati membawa iman dan Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dikisahkan oleh Abah Guru Sekumpul, dahulu di Martapura itu ada Tuan Guru Syekh Muhammad Kasyful Anwar, yang mana Guru Kasyful Anwar ini beliaulah yang memajukan pondok pesantren Darussalam. Guru Kasyful Anwar ini, ujar Abah Guru Sekumpul, beliau itu punya ketajaman mata hati yang luar biasa, sehingga pandangan mata beliau itu bisa menembus Lauhil Mahfuz. Dan Guru Kasyful Anwar ini kada kurang punya murid 900 orang yang semuaan itu memperoleh mencapai martabat kewalian dan punya karamat. Di antara murid Guru Kasyful Anwar itu adalah Guru Samman Mulia atau Guru Samman Bujang. Dan Guru Samman Bujang ini adalah pajulakan sekaligus paguruan daripada Syekhuna Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Nah, Guru Kasyful Anwar ini beliau punya murid yang memperoleh mencapai martabat kewalian dan punya karamah. Sehingga ketika beliau wafat, murid-murid beliau yang begitu cinta kepada beliau, begitu menghormati beliau, begitu membesarkan beliau, ingin mengadakan haul daripada Datuk Kasyful Anwar ini. Nah, jadi hendak diadakan haul daripada Guru Kasyful Anwar. Datang panitia ke seseorang penjual kambing. Si panitia nang penjual kambing begitu dihabari sagan mahaul daripada Guru Kasyful Anwar, si penjual kambing ini lalu berkata lawan panitia nih, ujar si penjual kambing, aku kena menyembelihakan, aku kena membersihkan, membahai kambingnya, kada berupahan, kada berduitan. Karena apa? Karena ingin berpartisipasi dalam perayaan haul, peringatan haul seorang wali Allah, Syekh Kasyful Anwar. Kambingnya menjuali, tapi menyembelihakan, kada berupahan. Membersihkan, membahayakan, kada berupahan. Hendak ikut juga berpartisipasi dalam peringatan haul seorang kekasih Allah, Syekh Kasyful Anwar. Kemudian sesudah perayaan haul terjadi, si orang ini sakit dan meninggal dunia, dan bertinggalan anak. Si anak daripada si penjual kambing ini kebetulan punya kelakuan nang kurang baik. Gawiannya mabuk-mabukan, maksiat nang macam-macam tu digawi. Namun 8 tahun berlalu sepeninggal daripada nang abah tu 8 tahun, si anak ni tiba-tiba jatuh sakit. Padahal selama 8 tahun sepeninggal kuitan, jadi anak ni bergelimang dengan dosa. 8 tahun sesudah abahnya meninggal, nah anak ini sakit. Lalu menjelang ajal, si anak ini tiba-tiba mengucap La ilaha illallah, meninggal dunia. Wafat dalam keadaan mengucap kalimat thayyibah La ilaha illallah. Maka ujar Nabi apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga dia. Masuk surga ai
ma'as-sabiqin, beserta orang yang terdahulu, tanpa singgah di neraka. Ini hadis Nabi ini. Mana maksiatnya, mana dosa-dosanya? Samuaan dosa-dosanya nang digawinya waktu hidup di dunia itu gugur, hancur, hilang dengan satu kalimat tayyibah, la ilaha illallah. Orang kafir 70 tahun, 100 tahun menyembah berhala, hendak matinya bersyahadat, sirna, hancur, hilang dosa kafirnya menyembah berhala macam-macam itu. Hanya dengan kalimat syahadatain. Kalau orang beriman, ada perlu syahadat lagi, karena syahadat sudah ini. Tinggal kalimat la ilaha illallah. Meninggal si anak tadi. Kemudian dipatah, dikuburkan di samping kuburan abahnya. Ketika si penabuk lubang nih, menabuk lubang sagan si anak, tiba-tiba kuburan abahnya yang disampaikan rumbih, runtuh tanahnya, dan kelihatanlah jasad daripada si abah tadi. Nang 8 tahun meninggal sudah, ternyata urangnya kada hancur dikubur. Jangankan jasadnya, kain kapannya pun masih kada hancur juga. Nah, lalu di sini guru sekumpul menjelaskan sebab napa? Sebab napa nang abah bakaraman kada hancur dikubur, nang anak pun kau mengucap kalimat la ilaha illallah hendak mati. Sebabnya jisidin, karena nang abah itu cinta lawan wali. Cinta lawan wali. Sehingga berkahnya apa? Sampai ke anak keturunan. Sampai ke anak keturunan. Bila kita cinta lawan wali-wali Allah, berkah akan sampai kepada keturunan kita. Tapi sebaliknya, bila kita ada benci kepada wali Allah, kita ada memusuhi dengan orang yang dikasihi Allah, maka sampai ke keturunan kita dapat kualatnya, dapat ketulahannya. Kita ada benci dengan orang yang disayangi Allah, anak kita merasa akan kena sebab kebencian kita lawan orang yang disayangi Allah Ta'ala. Keturunan kita merasakan. Siapa orang yang disayangi Allah? Laulam yakunil ulama awliya, lam yakunillahi biwaliyya. Ujar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang wafat di bulan Rajab ini. Ujar Imam Syafi'i, laulam yakunil ulama awliya, seandainya para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya itu kada wali, kada kekasih Allah, ulama yang mengamalkan ilmunya itu dianggap kada wali, lam yakun lillahi waliyun, tidak ada bagi Allah wali seikung juga pun. Karena itu kalau ada ulama yang di situ ada ciri mereka mengamalkan ilmunya, ulama itu mengamalkan ilmunya, itu ada ciri wilayah pada mereka. Kalau kita musuhi, kalau kita sambati, kalau kita kuyai, maka ketulahan itu bukan hanya pada kita. Anak keturunan kita kada akan jadi ulama, kada akan jadi orang saleh. Tapi kalau kita cinta kepada ulama, kita berkhidmat kepada ulama, ada kaina di antara keturunan kita, anakkah, cucukah yang menjadi saleh, yang menjadi ahli.
Kenapa dianjurkan para guru-guru kita berisi kitab Hilyatul Aulia? Kenapa dianjurkan kita berisi kitab Syarah Ainiyah? Karena dalam Hilyah, dalam Syarah Ainiyah itu adalah manaqib para wali-wali Allah. Kita cinta kepada wali-wali Allah, lalu kita simpan kitab-kitab yang memuat manaqib kehidupan mereka. Nah, disitulah keberkahannya. Bila kita beisian kitab Hilyah, bila beisian kitab Syarah Ainiyah, insyaallah bila kada kita, anak kita, cucu kita ada nang dialimakan Tuhan. Tapi jangan sampai kita ini ada menyimpan kebencian kepada para ulama, karena kebencian itu menjadi racun. Luhumul ulama masmumah, daging ulama itu beracun. Beracun. Kalau kita makan racun yang ada di, kalau kita nih kena racun yang ada di makanan, kita nyawa melayang. Tapi kalau kita kena racun yang ada di daging ulama, iman yang hilang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Guru sekumpul itu apa kurangnya sidin? Sidin itu muha bungas, wajahnya tampan, tinggi menawan, suaranya indah, ada kisah. Alimnya pula luar biasa. Nah, guru sekumpul itu komplit lah. Muha bungas, alim, bakarama. Tapi sekalinya sidin itu ada aja nang memusuhi sidin, ada aja nang benci lawan sidin, ada aja nang memusuhi lawan sidin, memfitnah lawan sidin. Sampai sidin meninggal dunia. Sampai sidin meninggal dunia, ketika haul pertama orang-orang dengki lawan sidin itu, ini kayak nikah haul ulama besar sunyi. Memang waktu haul pertama itu imbah isa, misalnya malam Senin di haul guru sekumpul, imbah isa masih kawa kita ke kubah tuh. Waktu haul pertama kan banyak kurangnya, imbah isa kan tulang. Kita misalnya bagaimana di antasan misalnya, tulang imbah isa kawa masuk ke kubah tuh. Haul pertama. Ini jadi senjata orang-orang yang benci lawan guru tuh. Inikah haul ulama besar yang begitu karismatik, ulama dunia, biasa-biasa aja, artinya sunyi. Pikiran mereka karena semakin haul pertama aja sunyi, karena haul kedua lebih sunyi. Biasanya itu kalau karena haul kedua sunyi, betul-betul sunyi. Biasanya aja tenggelam kisah guru nih. Nah, disinilah Al-Quran yuridun liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Orang-orang itu hendak melenyapkan, memadamkan cahaya Allah, tapi Allah menyempurnakan cahaya itu. Allah menyempurnakan cahaya. Semakin dipitnah, semakin disambati guru itu, semakin terang cahaya sidin. Semakin tahun bertambah nang maha wali sidin hadir, semakin tahun bebanyak sampai nang haul nang apa ke 15 sebelum corona ini ke 17 nih. Nang sebelum corona haul ke 14 kah? Ke 15 kah? Nang sebelum corona dok 4 juta orang nang hadir. 4 juta orang yang hadir. Sampai dikatakan oleh seorang Sayyid Hamid dari Hadramaut, beliau mengatakan bahwa di dunia ini hanya dua yang tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk beribadat. Nang jutaan kaum muslimin berkumpul untuk beribadat, dua tempat di sini. Yang pertama di Padang Arafah untuk wukuf, yang kedua di Martapura haul guru sekumpul. Ini yang mengatakan seorang habib di Hadramaut. Orangnya buta sejak lahir,
secara zahir orang ini mata ini kada melihat, tapi mata hati begitu tajam. Kada pernah keluar dari Hadramaut, tapi mengetahui sini. Sampai itu sini bersuara. Nang jutaan orang berkumpul untuk beribadah. Semuaan orang hendak beribadah ikut serta partisipasi dalam haul Abah Guru. Mulai mana-mana sudah nang aris-aria. Bisa kumpul kada madakan, di mana-mana madakan dan dipenuhi oleh orang. Di Abuntai berapa puluh ribu nang hadir. Sampai nyumbeli sapi 20 ikung. Malam tadi di Baru 8 ikung nyumbeli sapi. Di sini pulang banyak juga orangnya. Kenapa? Berkat siapa? Karamat siapa? Karamat Guru Sekumpul. Ujar nang besair tadi, duhai Abah Guru Sekumpul, sungguh doamu Allah kabul. Engkaulah sebab kami berkumpul, di dunia berkumpul, di surga berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya kalau kita nih mengadakan haul karena dorongan cinta lawan wali, kita bantu urang mengadakan haul, mengusahakan nasi kah, memasakakan nasi kah, kita gini mengaturakan jalan untuk haul. Siapapun yang berpartisipasi dalam haulnya para wali, haulnya seorang wali, akan dapat berkah daripada si wali. Contoh tadi, si pedagang kambing tadi, kambing sidin menjuali. Sidin menjuali kambing nih tuh, tapi sidin partisipasi sidin apa? Sidin bantu menyembelihkan, sidin bantu membahai kambingnya, membersihi kambingnya, bakar amat sidin dikubur ke danjong. Bahkan berkahnya sampai ke anak, kau mengucap la ilaha illallah. Padahal sepeninggal sidin, si anak itu begitu kada baik menggawi nang kada baik, begitu banyak maksiat yang digawi si anak, mabuk-mabukan si anak ni gawian 8 tahun sepeninggal sidin merasa kehilangan induk, kada tenang managur si anak ni macam-macam menggawi maksiat. Tapi karena nang Abah cinta kepada wali, cinta kepada seorang kekasih Allah, berkahnya turun ke anak. Sebelum meninggal Allah garingakan, kada kau laginya maksiat. Hendak meninggal, Allah mudahkan lidahnya menuturkan kalimat la ilaha illallah. Jadi bila ada orang yang berhaul di kampung, gini, bantui. Seorang sudah kada kau mahaul di rumah misalnya, umpati. Napakah kada kau lawan duit, lawan tenaga, umpat maaturakan jemaah, umpat mengaturakan parkir. Itu berkah semuaan. Dan yakini aja bahwa ketika kita menghauli para wali, wali yang kita hauli itu hadir bersama kita. Dan sidin melihat orang-orang yang hadir di majlis haul sidin, dan sidin akan mendoakan kita berataan agar tak kumpul lawan sidin kaina di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, wabil khusus berkat Imam kita Syafi'i, berkat daripada Abah Guru Sekumpul, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Wabil khusus hajat daripada tuan rumah Sahibul Bait Bapak Haji Fakhrul Razi beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman dan Islam, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia, juga Allah akan mengumpulkan kita nanti di akhirat di dalam surga bersama baginda Nabi, bersama guru kita Abah Guru Sekumpul.